Halo, jumpa lagi di Dapur Tabita. Kita simak ya cara membuat bubur Manado. Bahan-bahannya ada jagung manis 2 buah saya pakai. Yang satunya dipipil, kemudian satunya dipotong-potong. Nah, ini jagung manisnya cukup besar juga ya. Kemudian ada labu kuning atau peringgi yang sudah dipotong-potong. Beras yang dicuci bersih, kemudian daun kunyit dan serai 2 batang yang digeprek, kemudian ubi kayu. Kita masukkan beras. Kita masak bubur dulu ya. Masukkan beras, kemudian ubi kayu. Terlebih dahulu kita masak yang keras dulu ya. Kemudian jagung. Daun kunyit dan serai. Setelah bahan-bahannya sudah dimasukkan di dalam magic jar. Oh ya, saya masak buburnya dipakai magic jar aja ya, supaya lebih praktis. Kemudian kita masukkan air 1 liter dulu ya. Ini airnya banyak seperti kita masak bubur ya. Kita tambah lagi airnya sampai menutupi bahan-bahan yang ada. Oke, kita akan masukkan dalam magic jar. Untuk labu kuning nanti tunggu dan mendidih baru kita masukkan. Kita tekan ya bagian cooknya. Kita masak sampai mendidih. Kita masukkan labu kuning atau peringginya dan kita aduk-aduk. Kita masak sampai matang ya. Nah, ini kita cek-cek jangan sampai mengering ya. Kalau kurang air kita tambah lagi. Ini sayur-sayur untuk bubur Manado. Ada daun bawang yang sudah diiris. Nah, ciri khasnya yaitu daun gedi. Ini ya daun gedinya. Daun gedi ciri khas bubur Manado ya. Ada kemangi, kangkung dan bayam. Ini sayur-sayurnya kita potong kecil-kecil ya, kita iris ya supaya tidak terlalu panjang. Daun gedinya, bayam dan juga kangkungnya. Bubur yang sudah masak di magic jar kita taruh sebagian di panci untuk dimasak dengan sayur-sayurannya. Kemudian sisanya bisa kita masak kemudian atau kita simpan di lemari es. Kita tambahkan air matang di bubur supaya tidak terlalu kental. Kemudian kita aduk. Masukkan sayur daun gedinya yang sudah dipotong-potong. Bentuk daun gedi ini mirip seperti daun pepaya dan daun singkong, tapi yang membedakannya yaitu daun gedi ini jika dipotong akan mengeluarkan lendir. Kita masukkan daun gedi karena daun gedi ini agak tebal ya, agak keras. Ini akan agak matang. Lalu kita masukkan sayur yang lain. Kemudian kita masukkan sayur kangkungnya. Kita aduk rata. Kita campur semuanya. Kemudian kita masukkan sayur bayamnya. Kita masukkan garam secukupnya ya. Nanti
kita bisa coba lagi rasanya dan bisa ditambah. Kemudian kita masukkan kaldu bubuk ayam secukupnya juga ya. Kemudian kita aduk merata. Kita masak bubur dan sayurnya sampai matang ya. Masukkan daun bawang. Kemudian kemangi. Nah, ini bubur Manadonya sudah siap. Ada kita makan dengan ikan asin. Kemudian sambal roa. Gimana Jeng Friska? Kok Jeng Sinoni Friska asli Manado? Mantap. Sambal roanya. Ketagihan. Pokoknya kalau udah makan ini pasti ketagihan. Apalagi dengan roanya ya. Apalagi dengan sambal roa, dengan ikan asin. Satu mangkok pun habis kali ya. Cara membuat sambal roa ada di video saya sebelumnya, yaitu resep sambal roa. Oke, silakan dicoba ya resep bubur Manadonya. Bisa juga kita jadikan ide untuk berjualan bubur Manado. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, kan loncengnya. Komen, terima kasih.